Temencet. Mau. Mau. Halo guys. Hoi, ketemu lagi dengan kita di Arka Toys. Hey, jangan lupa ya, di komen, like, share dan subscribe. Oke, okay, ada. Halo guys. Yeay, ketemu lagi ya di Arka Toys. Oke, okay guys. Kali ini kita akan kembali lagi review mainan dari TMNT ya, Teenage Mutant Ninja Turtles ya, teman-teman yang udah lama nggak pernah lihat kita review mainan lagi TMNT ya. Ya ini kita balik lagi nih guys ya, kita review lagi. Ini sebenarnya mainan lama guys, mainan udah lama. Cuma kita baru inget ya, kita cek-cek lagi koleksi kita di lemari. Ternyata, wah ya ada ini, kita belum review nih ya, kita review udah sekarang ya guys ya. Ini adalah karakter dari musuhnya TMNT yang Nickelodeon ya guys ya, yang tahun 2012 ya. Ini adalah si Food Clan ya, Food Clan, dan ini adalah nama mainannya adalah Dragon Chopper ya guys ya. Dragon Chopper ya guys. Oke guys ya, ini kita lihat bungkusnya. Ya barangnya kayak gini, masih ada harganya guys ya. Ini kita beli lagi diskon guys. Ya lagi diskon. Jadi harga aslinya katanya 430.000 guys, diskon 100% diskon 50% jadi 215.000 guys waktu itu kita beli ya. Ini kita beli udah lama guys ya. Oke, okay. Guys kita langsung buka aja guys ya. Oke, okay, langsung buka. Oke, okay, langsung kita review guys. Oke, okay guys, ini dia bungkusnya, kita buka sudah ya, kita buka. Ini kita dapat orangnya guys. Ini ada Food Clan-nya. Kemudian kita dapat motornya guys, motornya keren guys ya, motor tuh naga gitu ya. Ini namanya Dragon Chopper katanya guys ya. Kemudian kita dapat apa nih? Ini sabuknya untuk nempel di motor. Ini adalah knalpot guys ya, knalpotnya. Dan ini ada nanti senjatanya si ini guys ya, si Food Clan ya. Oke kita buka aja guys langsung guys ya. Oke, ini Food Clan-nya. Artikulasinya oke guys ya, cukup banyak, ada 5 ya kepala, bisa muter ya, face-nya kayak gini gak sih face-nya ya, matanya merah ya, mungkin dia kurang tidur ya. Oke guys ya, kakinya bisa gerak begini ke samping juga bisa ya guys ya, tapi si apa namanya lututnya nggak bisa ditekuk guys ya, ini diam aja. Oke, ini Food Clan-nya. Food Clan-nya setahu saya ada yang warna coklat, ada yang merah ya, ada yang hitam ya, ini yang bagian coklat guys ya, Food Clan-nya. Pinggangnya juga bisa guys, pinggangnya juga bisa diputar ya, tangan kaki bisa putar begini juga ya semua ini, jadi ini cukup bagus sih guys ya, ini kalau artikulasi oke lah ya, cukup oke. Ini sikutnya, sikutnya nggak bisa ditekuk tapi dia bisa muter guys ya, dia udah nekuk nih guys ya, modelnya udah nekuk begini, udah bengkok ya. Oke, ini bajunya baju-baju ninja klasik kayaknya guys ya. Oke, ini adalah figurnya si Food Clan-nya. Nah, berdirinya susah guys. Ini berdirinya agak susah loh guys ya. Kayak teman-teman kalau lihat kakinya, itu kakinya begini tuh. Ya. Enggak rata. Jadi gimana berdirinya nih? Bisa ya? Coba. Oke, bisa lah ya. Nah, ini pedangnya kita taruh di mana pedang ini? Oke, di sini guys ya. Saya sampai lupa guys ya, udah lama ya guys ya. Ini ada lubang di belakang. Ada lubang di belakang, kita masukin untuk tempat pedang. Nah, gini guys ya, pedangnya jadi gini lakonnya. Miring guys ya pedangnya ya. Oke. Sekarang kita keluarin motornya guys. Duh. Susah guys motornya ya. Ini apa ya? Ini apa ya guys? Saya lupa loh ini apa. Oke lah, nanti kita lihat ya. Keras banget guys ini guys. Ambune. Oke. Wow, keras banget ya guys ya. Oke, kemudian ini ada, ada helmnya guys. Ini dia helmnya. Helm motor ceritanya guys ya, ini helmnya dia. Kita bisa pasang di sini guys, jadi guys ya. Helmnya kita pasang, coba ya. Oke. Oke, mantap ya, kayak satria baja hitam ya guys ya. Oke, ini motornya guys, dan kita dapat ini benderanya guys ya.
benderanya. Duh, jatuh guys. Oke, ini guys benderanya guys ya. Ada tulisan Jepangnya, saya nggak tahu apa artinya guys. Teman-teman mungkin tahu. Saya nggak tahu sih guys, ini artinya apa. Oke, ini motornya guys. Ini yang namanya Dragon Chopper tadi guys ya. Ya mungkin karena dia naga ya, jadi disebut Dragon ya. Motornya motor naga. Gede banget nih guys ya, motornya gede. Tapi keren sih guys ini. Velgnya warna merah ya. Oke ya. Dan ini bisa muter guys ya bannya tuh ya. Di sini ada pengait ini ya. Ini buat actionnya guys. Ya ini jadi nanti orangnya itu kalau dipasang di sini dia bisa mental gitu guys ya, ke depan langsung. Oke. Keren juga motornya guys ya, motor musuhnya ya. Malah terlalu keren menurut saya. untuk musuh ya. Untuk karakter musuh niat banget ya bikin mainan ini ya. Oke guys, kita taruh sini dulu. Coba kita pasang guys ya. Ini ada knalpotnya. Kita pasang di sini knalpotnya. Di mana pasangnya? Saya lupa. Oh ini nih guys. Oke, jadi knalpotnya ke atas guys ya. Waduh, ini polusi udara ya. Knalpotnya ke atas, ngebuangnya ke atas guys ya. Waduh, ini panas ini di belakang ya. Gini masangnya ya mungkin ya. Oke, coba kita coba deh guys. Ini ada bendera. Benderanya taruh mana ya? Benderanya ada colokannya enggak sini? Colokan di mana benderanya guys ini ya, nakonya ya. Mau lihat di bungkusnya guys ya. Coba kita lihat deh. Ini di belakang ada enggak ada ya? Oke. Coba kita lihat di bungkusnya. Benderanya di mana nakonya guys? Nggak kelihatan guys ya, ini nggak kelihatan loh benderanya taruh di mana. Oh ini ada, oh ini nih kayaknya nih, ini nyata nih senderannya guys, senderan untuk di motor. Kita tempel di sini kayaknya guys, coba ya. Ada senderan di sini tapi masangnya gimana saya nggak tahu. Oh gini, oke. Okay. Gini guys, masang senderannya guys ya, udah terpasang senderannya di belakang sini. Oke, okay, ya sudah terpasang. Tinggal benderanya guys, kita belum nemu loh guys ini bendera tadi. Oh ini guys, oke okay, kita mau guys benderanya di bagian kursi guys, di sini guys. Oke, okay. Jadi di belakangnya ada cantelan ya, ini untuk benderanya guys. Oke, okay, coba. Nah, oke okay, ya, jadi sudah terpasang benderanya guys, mantap. Oke, okay, sekarang kita coba pasang orangnya guys. Kita buka dulu guys ini. Ini kayak sabuk guys ya, ada setelannya. Kayak ikat pinggang. Bisa dibuka juga sih. Saya terpasang di sini. Oke, kepalanya masuk. Nah, gini guys ya. Ini kalau kita pasang, kepalanya sudah masuk. Dan kita pasangnya sabuknya. Oke, ini sudah terpasang guys sabuknya. Tinggal masuk sini. Ini ada di motornya ada ini enak banget guys ya. Kalau benerannya sih asli enak banget, ada tonjolan gini ya di bagian bawah tempat duduknya ya. Parah banget ini. Kita tekan dulu guys ya supaya dia bisa duduk. Kita masukin dulu. Nah, gitu ya. Oke, pisaunya lepas lagi guys ya. Biarin aja deh. Nah, duduknya gini ya. Duduknya tuh empat duduknya tipis banget guys ya. Waduh, ini bisa ambeien ini guys kalau duduk di motor kayak gini bisa. Aduh, enak banget ya, mana ada tonjolan lagi. Aduh, nyer-nyeran ya guys itu ya. Oke, kita pasang pelontarnya ini. Nah, ini pelontarnya guys ya. Pelontarnya kita akan pasang ke sini. Di belakang ini sabuk itu ada lubang nih, yang ini guys ya. Nah, ini ada lubang. Kita masukin sini guys. Masukin sini. Oke, udah masuk. Oke, udah guys ya, udah masuk kayak gini. Sip, dia udah siap di sini guys dengan pelontarnya. Oke. Oh iya, tangannya jadi emang nggak megang guys ya. Tangan itu emang dia nggak megang motor guys ya. Tangan itu emang dia nggak megang stang maksudnya. Karena dia akan dilontarin guys ya. Gitu. Jadi emang dia nggak megang stang guys, nggak bisa. Kalau megang stang dia nyangkut.
benar juga sih ya. Oke, kita coba guys ya. Coba kita udah pasang ini. Ada tombol di bagian belakang. Nih ya. Ada tombol merah, ini mungkin kita pencet ya. Coba ya guys ya. Oke. Wah, nyangkut. Wah, nyangkut guys ya. Gagal, gagal. Cobaan kedua. Kita pencet. Wow. Yo. Berhasil guys ya, mental. Dia terbalik. Aduh. Dan saya nggak ngerti maksudnya apa ini ya. Maksudnya biar apa saya nggak tahu guys ini. Maksudnya biar apa. Dia ujung-ujungnya terbalik guys di sini. Harusnya begini guys, dia muter ya. Oke, ya ini karena ada pedangnya guys. Benar, pedangnya harus kita copot dulu guys. Copot dulu deh pedangnya deh. Nah, pedangnya kita copot. Ya, coba lagi, kita coba sekali lagi guys ya. Jadi harusnya dia tuh salto guys, sebenarnya harusnya gitu. Flipping kan, flipping dia. Ninja flipping action, jadi harusnya dia salto. Jadi pas ke depan itu harusnya dia berdiri lagi gitu. Tadi mah jatuh. Oke guys, coba guys ya. Cobaan ketiga. 1, 2, 3. Wah, jatuh juga sih. Aduh, ini gimana sih? Malah nggak enak, malah maksudnya nggak jelas ya, kurang jelas ya ini maksudnya buat apa ya. Kalau digambarkan sih harusnya gini guys, katanya tuh ya. Dia loncat, berbalik, kemudian berdiri lagi gitu ya. Ini nggak berdiri guys. Malah jatuh. Aduh. Coba sekali lagi. 1, 2. Wow. Tepatnya jatuh. Aduh. Oke guys ya. Yang nggak tahu deh, emang begitu deh kali ya. Tidak sesuai dengan harapan ya. Tetap terbalik dan dia jatuh. Oke guys. Ya ini dia motornya guys ya. Oke guys, sampai situ aja ya guys ya. Jangan lupa guys ya di like, comment, share dan subscribe. Oke guys. Oke, inilah motor dari musuhnya TMNT, Food Clan Dragon Chopper. Oke guys. Bye bye.